Halo sobat semua, kembali lagi di channel Gate Kesarung. Kali ini saya berada di Wewengkon Adat Kesepuhan Citorek dan kita akan berangkat menuju ke Gunung Keneng di blok Rasamala untuk melihat bagaimana kondisi dan situasi saat ini di blok Rasamala tersebut dengan menjelajahi dan melihat-lihat perkebunan sayuran. Nah, bagi kalian yang belum pernah datang atau melihat kondisinya, ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan saat ada video baru yang muncul. Selamat menonton. Ini penampakan Jalan Gunung Keneng sekarang. Jadi posisinya sudah di beton, tapi hanya cukup untuk kendaraan bermotor. Ya. 1,5 meter. Ah, 1,5 meter. Iya, panjangnya seberapa kilo? Ruas jalannya 3 km. 3 km. Dari gerbang Wewengkon sampai ke puncak Gunung Keneng. Nah, itu gerbang Wewengkon ya. Kita nunggu Bapak Haji di bawah. Perjalanan menuju Gunung Keneng sendiri bisa ditempuh dalam jarak 3 km dari gerbang Wewengkon Adat Kesepuhan Citorek atau mungkin sekitar 10 menit dari gerbang menuju ke bagian atas, ke bagian puncak Gunung Keneng. Nah, di bagian puncak Gunung Keneng sendiri ini ada beberapa puncak, diantaranya yang kita tuju yaitu adalah puncak atau blok Rasamala. Sepanjang perjalanan kita akan melihat pemandangan yang sangat indah menuju ke kehamparan atau ke dataran, di mana lokasi yang kita tuju ini kebetulan di atas ketinggian sehingga sisi kiri dan kanan kita akan disuguhkan pemandangan yang sangat bagus dan itu bisa dinikmati apalagi jika perjalanan yang kita lakukan itu masih dalam kondisi terang atau di siang hari. Makanya kalau kalian ingin naik ke Gunung Keneng atau ingin berjalan-jalan di Gunung Keneng, usahakan dengan posisi cuaca terang atau jernih. Sampai di Gunung Keneng, di mana ini adalah blok Rasamala. Jadi masyarakat di sini menyebutnya blok Rasamala karena ini di belakang saya ini adalah pohon Rasamala. Makanya kenapa terkenal di sini dengan nama blok Rasamala. Kita coba naik ke atas dan melihat seperti apa kondisi di atas sana. Aduh, indah. Serius. Lalu naik-naik ke puncak gunung, kalau ini naik-naik ke puncak bukit. Nah, di sini banyak tanaman sayuran, diantaranya tanaman cabai seperti ini. Jadi ini ke depan kalaupun misalkan pengunjung ada yang mau berkunjung ke sini dan mencoba untuk menanam ataupun membeli sayuran, nah, ini bisa dilakukan di Kesepuhan Adat Citorek. Nah, ini bisa kita lihat. Hijau-hijau,
Dan ini kondisinya juga bisa untuk viewpoint. Viewpoint. Wah, pokoknya. Bagus sekali. Nah, ini kita sudah nyampe di puncaknya. Nah, ini Pak Haji nih. Kabeh dah, tajeri ya. Sebagai lahan pertanian baik untuk agro menunjang pariwisata. Menunjang pariwisata ya. Berarti kalau ada orang yang mau datang ke sini, nah, bisa metik sendiri. Metik dia sendiri. Nah, nah, terus kalau misalkan Pak Haji ada orang yang mau camping, boleh silakan. Boleh. Nah. Di mana lokasinya? Ada di bawah. Oh, bukan di sini? Bukan, di sana tuh ada. Oh, ada lagi di bawah lagi ya. Oke. Nah, terus berarti kalau ke sini nanti didampingi oleh pemuda, oleh pemuda Citorek ada. CMF. Apa itu CMF, Pak Haji? Yes, CMF. Nah, non tajir CMF. CMF itu adalah Citorek Millennial Farm. Asik. Pemuda mahasiswa bergabung bersama untuk menunjang perekonomian berbasiskan pertanian. Pertanian. Mantap. Nah, iya disebut lokasinya naon ya, Pak Haji? Blok namanya Rasamala. Blok Rasamala. Ya masih kena Gunung Kendeng ya. Masih kena Gunung Kendeng. Rasamalana berarti nu ieu nya. Ah, iya Rasamala. Nah, terus di dia aya sayuran naon bae, Pak Haji? Sayuran kol. Kol, cabe, ya. Kacang panjang. Kacang panjang. Terus ini sawi putih. Sawi putih. Terus ini lektus, head lektus. Bawang daun. Bawang daun. Banyak buahnya. Banyak. Tapi kalau misalkan ada pengunjung yang mau datang ke sini terus belajar bertani, bisa berarti? Boleh. Ada paketnya tuh, Pak Haji? Ada paketnya. Mantap. Berarti nanti bisa dibicarakan ya paketnya ya. Nah, benar. Jadi buat para pemilik travel, buat para pemandu, ini salah satu bahan ke depan untuk dijadikan eco atau edutourism. Edutourism dan ekowisata. Jadi Citorek ini bukan hanya terkenal dengan Gunung Luhur, tapi juga ada lokasi pertanian seperti ini yang bisa dijadikan tujuan wisata. Nah, ini aktivitas sedang menyemprot tanaman. Bisa belajar pertanian juga, viewpointnya sangat bagus. Dan di sini aktivitas kita memang
kalau untuk foto ada waktu-waktu tertentu, karena memang di sini tuh sering sekali tertutup kabut. Untuk pemandangannya sering tertutup kabut. Ini sekarang kabut sudah mulai turun. Bisa kita lihat. Ini sudah mulai dingin. Dan lumayan dinginnya. Jadi ya, siap-siap jaket aja. Objek yang di belakang saya ini biasanya bisa digunakan untuk menikmati sunset. Ya. Ini sayang sekali mataharinya tertutup oleh awan. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melihat panorama sunset dari Blok Rasamala di Gunung Kenang ini. Nah, ini adalah lokasi di mana tempatnya ya, termasuk juga bangunan yang ada di ketinggian ini. Ini bisa terlihat dari wilayah Citorek. Ya, nah ini bisa kita lihat ada bangunan putih, ada jalan menuju ke sana. Dan untuk kendaraan bermotor memang sudah bisa untuk sudah bisa untuk melewati jalur tersebut. Kalau kendaraan roda 4 mungkin nanti bisa disimpan di bagian bawah atau bisa disimpan di wilayah Citorek. Nah, itu tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi di Blok Rasamala di Gunung Kenang dan ngobrol sedikit dengan Bapak Haji, pengelola, sebagai tokoh adat juga dan juga sebagai pengelola lokasi tersebut. Nah, nanti kita sambung lagi setelah mungkin kemungkinannya nanti pada saat panen ya. Jadi nanti pada saat panen kita datangi Bapak Haji sambil melihat aktivitas panen, dan sekalian ketika pulang kita bawa hasilnya juga. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan saat ada video baru yang muncul. Salam pariwisata, salam budaya. Salam seduluran semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.